sungguh semua bacaan yang disampaikan di waktu fajar itu dipersaksikan. Siapa yang menyaksikan? Inilah kekhususan waktu subuh dibandingkan dengan waktu lainnya. Kata Nabi, seluruh malaikat, malaikat siang dan malaikat malam itu semua berkumpul di waktu fajar. Jadi kalau kita memanfaatkan waktu fajar ini dengan memperbanyak doa kepada Allah, kemudian dengan meningkatkan bacaan-bacaan kita, bacaan Al-Qur'annya, zikirnya dan sebagainya, apalagi ini di hari Jumat, maka Masya Allah, bukan hanya Allah yang kemudian menerima doa-doa kita, tapi malaikat turut bergabung di situ untuk mengaminkan dan mengistighfarkan segala permohonan ampunan kita. Saking mulianya waktu fajar ini, jangankan sholat fardunya, ya dua rakaat sebelum sholat subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik.